Selain itu kita ada rumah kompos untuk diketahui bahwa sampah yang dihasilkan di ITS adalah sekitar 4-5 meter kubik untuk area akademik dan untuk perumahan sekitar 7-8, sehingga total dalam sehari adalah sekitar 11-12 meter kubik. Itu setara dengan satu kontainer besar, sehingga itu perlu dikelola dengan lebih baik dan ya perlu direduksi karena kapasitas terlalu besar untuk satu kawasan pendidikan. Oleh karena itu diharapkan pemilahan dilakukan sehingga sebagian sampah dapat dikomposkan, baik bisa dikomposkan di jurusan ataupun unit yang ada di ITS maupun dikomposkan secara terpusat di rumah kompos yang ada di ITS.